Hari ini Tarik dan keluarga Gen Halilintar berkumpul bersama. Kebersamaan kali ini nampak ada yang berbeda karena nampak rapih dan anggun. Diketahui dari story IG Tarik, mereka sedang mengadakan acara lamaran. Namun semua keluarga nampak tertutup tentang siapa yang menjadi peran penting dalam acara tersebut. Namun dalam percakapan terdengar bahwa ibunda Tarik memperkenalkan anaknya yaitu Tarik Halilintar kepada tamu yang hadir. Acara nampaknya telah selesai dan warganet pun masih bertanya-tanya tentang siapa yang sedang mengadakan acara lamaran tersebut. Dan mereka mengakhiri acara dengan foto bersama. Nampak semuanya terlihat sangat bahagia. Dilanjut dengan acara perayaan ulang tahun ayah Tatik dan Atite Halilintar. Nampak kebahagiaan di raut ayah mereka karena ulang tahun kali ini bisa berkumpul bersama. Apa kalian merasa bingung? Iya, sama saya juga bingung. Semua memberi teka-teki yang sangat mengagetkan. Sejauh ini yang paling jauh. Hai hai. Kita tunggu bareng-bareng bagaimana kedepannya asmara Tarik Halilintar. Kita selalu menunggu yang terbaik. Semoga keluarga Halilintar juga bisa menerima keputusan baik yang diinginkan Tarik. Kita hanya sebatas penggemar yang hanya bisa mensupport apapun dan dengan siapapun kelak Tarik memilih. Ayo Tor, kamu harus bisa meyakinkan keluargamu, dapatkanlah pendamping hidup yang lebih-lebih dari harapan Umi dan Abi. Ikuti kata hatimu Tor, jangan membohongi hati karena seumur hidup dengan orang yang salah itu sangatlah lama.